Sementara di Jakarta, pemirsa, ada sebuah minibus yang dikemudikan pelajar sekolah menengah pertama terperosok ke dalam kali di Jalan Mandara Permai, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Untung ini tidak ada korban jiwa, namun mobilnya jadi rusak parah. Kamera CCTV merekam insiden kecelakaan tunggal sebuah mobil minibus berwarna putih yang melaju kencang dari arah Kapuk Muara menuju Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Mobil yang dikendarai pelajar sekolah menengah pertama ini oleng dan terguling ke dalam kali. Beruntung, pengemudi tidak mengalami luka dan dapat dievakuasi dari mobil yang terperosok dengan posisi miring di dalam kali. Gak tahu ngantuk apa main HP, gak tahu apa itu. Orang kedengeran doang, buk aja, kencang. Tapi jalanan lagi sepi, Bang? Ya, pas lagi sepi. Belum diketahui penyebab kecelakaan ini, sementara kasus kecelakaan tunggal ini ditangani unit Laka Lantas wilayah Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.